Hai, ketemu lagi di channel EDM 1. Hari ini kita akan belajar menggambar wajah penari Bali. Siapkan alat-alat gambar kalian. Kita mulai dengan sketsa. Nah, setelah proses sketsa, kalian siapkan spidol. Kita mulai menghitamkan sketsa yang kita sudah buat. Jangan ragu-ragu untuk menarik garisnya. Jangan takut salah dalam menggambar. Hitamkan semua garis yang sudah kalian sketsa tadi. Jangan sampai ada garis yang ketinggalan masih menggunakan pensil. Nah, sebelum kalian mulai mewarnai, kalian hapus terlebih dahulu sketsa-sketsa pensil yang masih tersisa agar nanti dalam proses mewarnai gambar kalian tidak terlihat kotor. Nah, dalam mewarnai kalian perhatikan setiap bidang yang kalian warnai. Usahakan semua bidang pasti yang kalian warnai itu terkena warna dengan merata. Jangan sampai warnanya itu tidak rata, jadi akan berpengaruh pada kebersihan atau kerapian gambar kalian. Selain mewarnai, mari kita membuat backgroundnya. Nah, backgroundnya kali ini kita akan membuat gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu bisa kalian lihat di video sebelumnya caranya. Kita buat garis terlebih dahulu. Setelah garisnya selesai, lalu kita warnai dengan sesuka hati, pilih warna yang kalian sukai. Nah, background kita sudah hampir selesai. Setelah itu kalian siapkan spidol hitam atau pensil warna hitam untuk merapikan kembali garis-garis yang sudah hilang atau sudah tidak terlihat karena kita sisa krayon yang sudah kalian pakai untuk mewarnai tadi. Kalian hitamkan kembali garis-garis yang hilang dengan pelan-pelan dan rapi ya. Nah, sudah selesai ya. Setelah melihat video ini, kalian bisa mengkreasikan gambar kalian sendiri di rumah. Selamat berkreasi. Bye.